Super ayat kita kali ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Untuk melakukan tes ini, kakak-kakak perlu menyiapkan papan tulis yang telah dituliskan super ayat tadi. Kemudian, mintalah anak-anak untuk membaca super ayatnya beberapa kali. Lalu, mintalah anak-anak untuk membalikkan badan mereka, kemudian menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kata-kata apa saja yang telah diganti oleh kakak-kakak. Nah, kakak-kakak kemudian bisa mengganti beberapa kata dari super ayat tadi. Misalnya, satu jiwa menjadi setengah jiwa, sukacita menjadi kecewa, kasih menjadi kesal, karena itu menjadi sebab ini. Atau kata-kata yang lain yang bisa kakak temukan di buku modul Superbook ya kak. Demikianlah cara menghafal super ayat dengan cara mengkoreksi kata-kata yang salah. Semoga bisa membantu kakak-kakak dalam membimbing anak-anak untuk menghafalkan firman Tuhan ya kak. Oke, jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru dari Superbook. Terima kasih, Tuhan berkati. Bye.